Christmas time is here. It's my favorite time of year. Hey! I wanna make a snowman. Have a snowball fight, go fast as I can. So put the books and homework away, 'cause I just wanna bundle up, get outside and play. I love Christmas. Christmas time is here. It's my favorite time of year. I love Christmas. Christmas time is here. It's my favorite time of year. I've been waiting all year for Christmas Day. You know I've been good for goodness sake. Got lights on the tree and cookies on the plate. Bible story time by the fire. I just wanna hear those sleigh bells ring. Say oh. I love Christmas. Christmas time is here. It's my favorite time of year. I love Christmas. Christmas time is here. It's my favorite time of year. I love Christmas. I love Christmas. I love Christmas. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di New Creation Ministry. Yeay! Apa kabarnya semua adik-adik? Baik-baik saja bukan? Kakak harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita mau kembali lagi untuk menyembah, kita mau bersemangat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalian sudah semangat? Sudah sarapan? Sudah mandi? Kita mau tetap semangat ya untuk ibadah hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih-Mu pada kami pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami mau untuk memulai ibadah kami, kau yang berkati setiap dari kami Tuhan, biar kami bisa mendengarkan dengan baik hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Yuk ikuti lagunya yuk. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Halo adik-adik, selamat pagi. Yang berharap kalian dalam keadaan selalu sehat, ya. Nah, kalau adik-adik kalau melihat itu, melihat ini, apa yang kalian pikirkan? Itu loh, kita akan merayakan Hari Natal. Nah, adik-adik, kalau Hari Natal siapa yang ulang tahun? Betul, yang ulang tahun adalah Tuhan Yesus, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sebelumnya, kita tonton dulu yuk videonya. Malaikat Gabriel memberitahu Maria, "Kau akan punya anak." "Bagaimana mungkin?" tanya Maria. "Aku belum menikah." "Roh Kudus akan turun atasmu. Bayi itu adalah anak Allah." Maria pun percaya. Maria telah bertunangan dengan Yusuf, tetapi Yusuf tidak percaya cerita Maria. Maka malaikat mengunjungi Yusuf juga. Maria tidak berdusta. Bayinya adalah anak Allah. Kau harus menamainya Yesus. Ganti bulan. Mereka berdua pergi ke Bethlehem, kampung halaman Yusuf, untuk disensus oleh pemerintah. Setelah menempuh perjalanan jauh itu, Maria siap untuk melahirkan bayinya. Tetapi semua penginapan di Bethlehem penuh. Maka anak Allah lahir di kandang ternak, dibungkus kain, dan dibaringkan di atas tumpukan jerami. Mereka menamainya Yesus. Seorang malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di bukit dekat Bethlehem. "Kabar baik," kata malaikat. "Juru selamatmu telah lahir. Ia ada di Bethlehem, terbaring di palungan." Tiba-tiba muncul banyak sekali malaikat, sehingga langit seakan tertutup oleh mereka. Mereka menyanyi, "Terpujilah Tuhan di surga, dan damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat pergi, para gembala bergegas ke Bethlehem. Mereka bertemu bayi itu, sang juru selamat, terbaring di atas tumpukan jerami. Tepat seperti yang dikatakan malaikat yang pertama tadi. Nah, adik-adik, bagaimana tadi videonya? Di video tadi kita jadi tahu ya Tuhan Yesus lahir bukan di istana, Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Kita aja sebagai manusia, tidak ada yang lahir di kandang domba. Kita lahirnya di rumah sakit biasanya, hanya papa mama. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur pada Tuhan dalam situasi apapun, dengan segala apapun kita harus bersyukur. Dan di film tadi, adik-adik bisa lihat Ibu Maria mengandung Tuhan Yesus dari Roh Kudus. Berarti itu ada mukjizat yang terjadi. Tadi, di sepanjang hidup kita pun nanti akan terjadi banyak sekali mukjizat. Kalian harus percaya itu, ya. Dan adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kita, untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus sama dengan Tuhan Yesus, mau melayani sesama kita. Kita harus mau melayani papa, mama, mau menolong kakak adik, mau menolong teman-teman kita, ya. Oke, adik-adik. Nah, ayat hafalan minggu ini adalah dari Yesaya 9:6. Bunyinya, seorang anak telah lahir bagi kita. Yesaya 9:6. Bunyinya, seorang anak telah lahir bagi kita. Pendek banget, ya. Kalian pasti bisa menghafalnya. Oke? Nah, sekian cerita dari Anti. Mari kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mau datang dalam kesederhanaan bagi kami, Tuhan. Datanglah ke dalam hati kami, Tuhan. Dan nyatakanlah kuasa-Mu di dalam hidup kami, sepanjang hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekian cerita dari Anti. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan Natal. Wow, luar biasa sekali firman-Nya. Bagaimana adik-adik? Adik-adik kalau dapat sesuatu dari firman ini, boleh di-share ke orang tua atau ke saudara-saudaranya ya, apa yang adik-adik dapatkan dari firman hari ini. Nah, sekarang kita mau untuk memberikan persembahan. Kakak ada satu ayat untuk persembahan kita hari ini, yaitu diambil dari Roma 12 ayat 1. Bunyinya seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejatimu. Nah, adik-adik di sini kalau mau ngingetin untuk kita tetap mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, karena kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan apa yang udah Tuhan kasih sama kita, misalnya tubuh kita. Kita mau memuji Tuhan dengan tubuh kita, kita mau semangat untuk memberitakan kabar sukacita kepada teman-teman kita semua. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Sangat memberkati Tuhan bagi setiap kami, Bapa. Biar Tuhan kami bisa mendengarkan Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, di bulan ini kita ada satu orang teman yang akan berulang tahun loh. Siapa dia? Ayo, ada yang bisa nebak? Yes, benar sekali. Ada Cave yang akan berulang tahun pada tanggal 16 Desember. Yeay, haleluya. Tuhan berkati ya. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai beribadah hari ini. Jangan lupa untuk tetap beribadah terus ya. Kita ketemu lagi minggu depan di New Creation Ministry. Kita mau berdoa untuk penutup hari ini ya. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kasih-Mu ya Bapa. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini. Kau memberkati setiap kami Tuhan, Kau memberikan kesehatan bagi kami semua Tuhan. Biar kami juga bisa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dengan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Ya, tanggal 25 Desember kita ada acara apa ya? Nah, 25 Desember NCM punya acara seru loh. Wow, apaan tuh Kak? Ada, kita mau ibadah bareng online. Ada drama, ada pujian penyembahan, dan yang terakhir kita punya games. Wow, asik. Aku pasti menang. Terus kalau minggu nggak ikutan. Oh, gitu, ini ya, buat anak-anaknya aja. Okay. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kita ibadah bareng tanggal 25 Desember jam 10 pagi. Oke? Okay? Dadah. Dadah. Bring us something important. Let's bring it right here. adore, for heaven is here, and all the angels sing. A child divine, the crown of the ages, come worship the newborn King. So lift a song and fill the streets with praise. Oh, celebrate our Savior on this joyful day. Come join the angels singing of His glory. This is Jesus, Emmanuel, our Lord. He is with us. Give praise forevermore. We will adore Him with heaven in our sight. Star of the morning, we are found in His shining light. The Christ foretold by prophets of old has come to dwell with us. The young, the old will tell of this hope and sing of His endless love. The hope of all the world is here to stay. The Son of God has come to make a way for us. Let all the earth rejoice in awe and wonder. This is Jesus, Emmanuel, our Lord. He is with us. Give praise forevermore. We will adore Him with heaven in our sight. Star of the morning, we are found in His shining light. Awake the dawn, for heaven is here, and all the angels sing. A child divine, the crown of the ages, come worship the newborn King. This is Jesus.